Nyaho, halo guys, balik sama aku. Kayak video kali ini ya, aku bakal nonton akan jadot MP4 lagi guys. Dan di video kali ini ya, judulnya adalah Dean KT versus Everybody X versus Pak Ape. Pak Ape siapa ya guys? Mohon maaf nih, gue gak tahu guys. Karena gue gak begitu ngikutin Mobile Legends dan player-playernya. Ataupun gue gak begitu ngikutin streamer guys. Jadi mohon maaf ya. Oke, mari kita lihat ya seperti apa editannya dan momen-momen kocak yang ada di video ini. Jadi gak perlu lagi, let's go. Oke, kita mulai sekarang guys, kita play. Video ini mengandung kata-kata kasar. Jika kalian tidak nyaman dengan itu, ya tetap nonton aja. Tapi pakai headset. Btw, intronya balik dulu ya, kayak dulu. Oke. Ini segini guys, si Ape-Ape itu guys. Tunggu Pape-Pape lah, kaya lah guys. Bukti bakal anjay! Teman, teman, baik mancah. Ape serius banget guys. Dikit lagi tuh. Gue tim Pape, liat, udah riset guys. Pape mau kemana cok, liat. Mau membela Indonesia bro, emang gue. Kenapa? Ini orang kenapa guys, Pape guys. Cuman ini gimana ya, Mas Dean nih. Berani mereka dia nantang ini ya, para streamer-streamer yang lumayan kuat juga gue rasa. Ya ini bukan Bayuan, by the way. Buat yang gak tau nih, gue pikir awalnya Bayuan. Gue juga mikir gitu. Gue pikir Bayuan nih, gimana nih? Satu lane nih. Ada teman juga dan mereka berima lawan 5 ini. Dan satu lagi nyari viewer. Yes! Yes! Oh. Tapi gue gak tahu ya kalau misalkan tiba-tiba ntar Mas Dean udah punya teman sendiri diajak gitu ya. No! No! Yang intinya tuh main intinya adalah ya ini kepala-kepalanya. Mas Dean, Pak Ape untuk hari ini ntar juga ada di Land Cross. Hai. Pertama lawan Pak Ape nih. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Gila, Pak Ape. Gila, udah sampai ributnya ya. Mama, ini bukan salahmu. Kau telah melahirkanku berbeda dari yang lain. Ini apa ada persiapan lebih nih buat ngelain Mas Dean nih? Ini personal ini, udah personal. Oh personal. Oh, personal apa pakai bedek, pakai Indo itu emang saya pak. Berbicara nih, kira-kira Pape bawa siapa nih di timnya nih? Kagak nggak bawa siapa-siapa, anak-anak yang lagi mau trial, saya bilang. Kikir. Kalau sampai kalah sama kodok kikir. Ya, wassalam saya bilang. Dean bawa siapa? Oke, saya bawa ada streamer namanya Jambu Guava satu. Oke. Okay. Terus saya bawa Hamdan 7 ada streamer juga. Dua lagi viewer licik emang ini. Tapi ada viewer juga kan? Maksudnya... Jadi gini, empat-empatnya itu sebenarnya viewer saya. Oh, oh ya, bisa dibilang gitu. Okay, lihat saya ngikat, saya mencari pemain Hawk. Nah, dia datang. Gak salah sih. Gak salah. Dia datang. Oke. Okay. Tapi mau tanya lu nih, kalau misalkan role sendiri buat Mas Dean, role-nya apa? Role-nya di mana? Mainnya? Apa? Oh, iya, role. Oke, okay, kalau saya sih sebenarnya A role, jujur aja. Ini A role. Saya nanya ke tim saya, kalian bisanya apa? Saya menyesuaikan. Dah, gitu. Oh, siap. Kalau Pape apa nih? Apa role-nya Pape nih? Saya class lane. Nah, class lane. Kan kalau misalkan Mas Dean ini A role, ketemu aja langsung di class lane, Pape lawan Mas Dean. Nah, itu kalau dia berani. Kalau dia berani. Berani nggak? Ih, kalau dia berani. Ya udah, class lane boleh. Boleh. Kalau ada yang menang 2-0 berani enggak, Pak? Yang kalah melet di story. Waduh. Ya udah, tapi kalau 2-0 ya, kalau satu sama enggak? Ayo. Ya udah, ayo. Jujur ya. Ribuan orang nih pada nonton. Lihat. Guys, guys, kita surprise ini enggak sih? Kita invite aja enggak sih Wirau? Ah, viewer lama anjing. Ya. Ya. Mampus Wirau. Mampus. Sama Wirau sama aja menang udah. Menang. Ya. Oke, mari kita lihat. Ya, dan kita lihat siapa yang menang. Si Ape-Ape itu guys. Depan gue Pape-Pape lah, kai lah guys. Oke, aku tadi baru dapat juga nih. Oke, Antolo lepas Am. Bukti bakal Miss bilang lah. Oke. Serang. Pape serius banget guys. Tur. Anjing! Hati dia guys!
Nih, sini. Pura-pura gila gua. Kerja bagus ya. Tapi yang boleh. Kau gajar tau. Anjing gua diincar. Got you, homie. Blessed by the rain. Intinya sih itu ya, emang personal sih. Anjir. Kata kampus mau. Lagi sekali tuh. Dah. Guys, Pape udah lemes banget, guys. Guys, Pape udah lemes banget, guys. Parah lu, Mas. Kok parah gua sih, Dan? Iya. Melet dia udah mikirin meletnya gimana? Udah memikirkan lo dia harus gimana gitu. Guys, gua ya guys ya. Gua pengen lihat Pape melet sih. Apa? Dian. Apa? Bangke banget sih Dian. Dian, kejar mereka. Kalau saya kagak detik gimana? Kita tunggu ya. Kabur deh guys. Pape mulai serius. Oke. Siap. Oke, mari kita lihat ya. Ronde 2. Dia lawannya Wirao. Dia lawannya Wirao. Tarik. Wah. Udah. Nah, gede nih Dan nih. Ini. Tuh. Bisa. Gile. Mas Bu. Cabut. Tarik. Guys. Gila sih. Aman. Gua ada shield. Jangan, Mas. Soalnya gua sama Edwin. Lihat gue. Tarik ini. Jangan emot itu. Cek Farga. Lemes kah? Bantu, Far. Udah foto dulu deh. Foto dulu. Guys, sumpah foto guys. Dulu. Wirao, cek DM, Wirao. Cek DM. Aduh, Wirao ketar-ketir nih. Gege. Dalam. Oke. Oke. Okay. Nah. Waktu dan tempat dipersilakan buat Pak Ape iya. Dan Mas Dean. Ini benar-benar penipuan. Penipuan terbesar, mana, Pak. Penipuan terbesar dalam sejarah HOK Indonesia. Bahaya bayi. Nah, Pak, jangan kayak gitulah. Pak, sepertinya aja pakai viewer. Yang datang juara. Juara guys, baru kemarin yang piala guys. Gue penangis. Mas Dian sama Pape main on Rocky sini bedanya sama Balen tuh keseruannya tuh di mana? Mungkin Pape dulu. Oke, mari kita dengar. Seru ya. Seru, visualnya juga bagus ya. Saya pikir yang paling bagus. Yeah. Kalau dari Mas Dian sendiri gimana nih tangkapannya buat orang-orang yang bilang on Rocky itu game gampang? Iya memang ya gampang kan 2-0. Waduh. Apa yang dicari orang Sigma? Bintang Skibidi. Ba
bagus gamenya. Grafik memanjakan mata lah, grafik memanjakan mata, fast pace juga kan. Gampang adaptasi lah, maksudnya lu main kayak 3 hari, 4 hari juga udah platinum gitu loh. Bisa sih. Mungkin itu aja dari kita ya, Mas Dean sama Pape. Thank you banget nih. Okay. Seru-seru, baca seru. Thank you Pape. Thank you. Makasih. Yo. Gimana guys, seru gak EXO turnamen Haoka ini guys? Dan DNKT vs Everybody ini ada beberapa KOW lainnya seperti Dylan Pros, BTR Anin, Kobukai Nairu, Crispy Sandy, dan Natasha Adeline atau Amdel. Jadi gimana guys, kalau kalian setuju buat gue bikin EXO-EXO lainnya, kalian request yang mana dulu nih? Komen di bawah coy. Jadi mendingan kalian langsung download dan pre-registrasi aja nih di website resminya atau bisa di Playstore juga nih. Tapi buat Android, kalian udah bisa mainin game ini kok. Kalian bisa download APK-nya di website resmi Honor of Kings.com. Dan jangan lupa follow Facebook dan Instagram mereka supaya gak ketinggalan update dari game ini. Thank you and see you di next video. Yeay, habis. Oke guys ya, sekarang sendari aku ya. Niatnya baru viewer ternyata bawa orang jago. Aduh, gak terima banget sih Mbak Ape ya. Karena ya jadinya harus pap melet dan beneran sih. Oke, share video, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye.